Tuh kakinya segerak, tuh kakinya segerak, kaki tangannya segerak, kaki bawah, kaki atas bergerak, tuh mulai-mulai mau aktif lagi. Jadi hari ini kita bakal ngelakuin tardigrada lagi, pertarungan tardigrada lagi, tardigrada versus hand sanitizer. Oke, karena banyak request, jadi saya akan lakuinnya. Saya langsung saja kita ambil sampelnya, guys. Ini kita langsung ambil sampelnya. Oke, kita langsung ambil, guys. Oke, teman-teman, jadi saya sudah mengambil hand sanitizer tadi. Jadi saya akan pertarungan tardigrada melawan hand sanitizer. Dan kita pengen lihat kayak gimana sih reaksi si tardigrada ini. Nah, ini dia, guys, tardigradanya. Ini tardigradanya aktif ya, guys. Lihat, dia aktif. Tapi sedikit agak kumuh, guys. Oke, sebelum kita suntikan, alangkah sebaiknya teman-teman subscribe dulu, teman-teman. Saya tunggu sampai 5 subscribe ya. 1 2 3 4 5. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga panjang umur, sehat selalu. Oke, kita langsung saja suntikan hand sanitizer tadi ke tardigrada ini, teman-teman. Oke, kita harus pelan-pelan. Oke, harus pelan-pelan. Soalnya ini suka ini, guys. Suka tiba-tiba deras banget airnya gitu. Oke, bentar, aku cari posisi yang enak dulu, guys. Bentar, guys. Aku cari posisi yang enak dulu biar kita lihat reaksi dia. Oke, sorry teman-teman. Suntik dia pelan-pelan. Oke, itu masih aktif sih. Udah aku masukin sedikit. Belum ada reaksi sih. Belum ada reaksi. Harus sedikit, teman-teman. Suntik lagi. Ya, oh, kan bahaya juga. Hati-hati loh, guys. Udah aku masukin, guys, sedikit sih. Lihat reaksinya, guys. Sedikit aja sih aku masukin. Lihat, dia masih gerak walaupun dimasukin sedikit. Dia tetap gerak. Dia tetap bergerak, tapi dia bergerak sedikit banget. Dia tetap bergerak, tapi sedikit banget, teman-teman. Kita lihat dulu ya, sudah masukin sedikit, cuma dia udah nggak
terlalu bergerak lagi, masih bergerak. Jangan lupa di subscribe guys. Dia masih bergerak, tapi gerakannya kurang banget teman-teman. Kita lihat dulu ya guys. Kalau dia masih bergerak, masih aktif agak lama, kita bakal suntikan lagi. Dia masih aktif. Coba kita suntikan sedikit lagi, sedikit-sedikit. Lihat teman-teman, dia kaku tapi dia masih bergerak sedikit. Oke, dia masih tetap gerak padahal sudah aku suntikan lagi. Oh, dia masih bergerak. Lihat apakah dia udah berapa kali ya, 3 kali aku suntikin sih, tapi dia masih bergerak, cuma dia nggak seaktif tadi teman-teman. Mungkin dia udah pusing. Tuh, dia masih aktif teman-teman. Tuh masih aktif. Udah 3 kali aku masukin. Apakah dia masih bisa bertahan hidup? Apakah dia mati suri aja? Dia masih bergerak loh. Dia masih bergerak, cuma kepalanya tidak bergerak teman-teman. Kayak gimana, stroke gitu teman-teman. Tapi kakinya bergerak terus. Lihat. Dia mengerucut gitu teman-teman. Lihat. Jadi kepalanya, tuh lihat kepalanya ya. Kepalanya masuk ke dalam gitu barusan. Lihat, kerongkongannya masih gerak, kakinya yang di bawah masih gerak, cuma yang kepalanya tidak bergerak teman-teman. Lihat kakinya masih gerak banget teman-teman, cuman yang kayak tangannya itu nggak gerak, tangan depannya. Kepalanya itu kayak kaku, kayak kena stroke gitu teman-teman, kayak tegang banget gitu. Tapi kaki belakang masih gerak. Lihat. Lihat kaki masih sih. Masih bergerak. Lihat, tapi dia kaku guys. Lihat, coba kita gerakin. Lihat, dia udah mulai gimana ya guys, diam. Apakah dia akan mati suri atau dia hanya pura-pura mati? Kita lihat.
Oke, dia sudah nggak gerak lagi. Dia sudah nggak gerak. Oh, masih gerak. Masih loh. Hand sanitizer loh. Lihat. Mungkin kita suntikan lagi, guys. Ini 15 lumut ya, cuy. 15. Oke, teman-teman. Ya, udah aku suntikan 2 kali, cuman dia enggak gerak. Gerak-gerak sih, cuman kalau saya lihat ini mungkin dia mabuk kali, guys. Kok enggak tahu? Dia masih gerak loh. Terus masih kayak gimana ya? Masih badannya masih kayak segar gitu, teman-teman. Apakah dia pengen gimana ya? Kalau mungkin dia mau mati suri dulu, guys. Ini masih gerak, bro. Coba kita zoom ke parah sekali kali. Mana dia? Kasih dia. Oke. Lihat apa yang gerak ini. Oh, itu kakinya, guys. Jadi kakinya masih gerak lawan. And sanitizer. Kakinya masih gerak. Tuh, lihat kakinya kan, guys. Kakinya itu tajam banget kayaknya. Kita terangin dulu, guys. Nah, kakinya kan. Kakinya itu kakinya, guys. Tuh, itu onyongnya, guys. Itu matanya, guys. Ini matanya. Kakinya. Dia masih gerak loh, guys. Dia masih gerak. Badannya masih segar. Iya, dia nggak mati loh. Cuman dia kayak gimana ya, kaku ya. Kurang mantap. Oke, dia masih bergerak, guys. Kakinya masih bergerak, guys. Kakinya masih bergerak, guys. Dia mati atau istirahat sih? Gak mungkin dia mati. Masih gerak dia, guys. Ya, kakinya itu bergerak sedikit-sedikit, guys. Tuh, lihat kakinya, guys. Kayak dia gimana ya? Kayak dia mau dadahin kalian. Halo teman-teman semua, katanya welcome to my channel Jamie TV. Tuh, lihat tangannya. Terima kasih sudah menonton channel Jamie TV ini, teman-teman. Kalian bisa tahu saya, kata tardigrada. Lihat, kakinya segera. Ternyata dia masih kuat sama hand sanitizer. Ini cuma sedikit loh, baru 3 tetes loh. Coba kalau kita masukin banyak, kurasa dia mati suri, guys. Tuh, lihat, dia masih gerak loh.
tangannya sebelah itu masih gerak tuh. Kurasa dia kalau sudah ternetralisir lagi, dia bisa bergerak lagi teman, bergerak aktif lagi. Hand sanitizer loh, sedikit loh aku masukin loh. Tuh tangannya masih gerak. Tuh, dia mulai mau aktif lagi guys tuh. Halo guys katanya kan. Tuh kakinya segera. Tuh kakinya segera, kaki tangannya segera. Kaki bawah, kaki atas bergerak. Tuh mulai mau aktif lagi. Tuh dia sudah mau mulai aktif lagi guys. Tidak semudah itu hand sanitizer. Tapi cuma sedikit sih. Kalau banyak, kurasa dia udah nggak gerak lagi kali ya. Tuh dia masih aktif loh guys. Tuh dia mulai gerak lagi guys. Tuh lala, dia sangat tangguh sekali dengan sangat tangguh sekali. Wow, dia sangat bergerak aktif lagi guys. Wow, luar biasa ini. Gak nyangka banget. Ternyata dia dia lagi menyesuaikan diri teman-teman. Masuknya sedikit loh, hand sanitizer loh. Dia mulai aktif lagi loh. Tadi udah kurasa kayaknya udah kayak KO guys, sudah. Ternyata dia masih aktif. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman. Ternyata dia tadi seperti membeku gitu, tegang gitu. Ya, dan sekarang kepalanya itu nggak terlalu apa ya? Muncung kayak gimana ya, enggak terlalu tajam gitu kan, dia menutup gitu tuh. Ini masih gerak. Kita bakal masukin lagi hand sanitizer yang lebih banyak guys tuh. Tadi dia diam kayak udah mau mati kan, tapi sekarang dia bangkit lagi. Wow, ini luar biasa guys. Tepuk tangan dulu guys buat hewan tertangguh, hewan tangguh kita ini. Ini luar biasa guys. Oke, mungkin kalau saya suntikan lagi teman-teman, kemungkinan dia bakal seperti tadi, cuma sekitar 5 menit lagi dia bakalan kembali pulih lagi. Luar biasa. Oke, pokoknya keadaannya seperti ini teman-teman. Lihat kan, kalian lihat tadi tuh, dia mulai aktif, gimana ya, kuat lagi teman-teman tuh. Wow, luar biasa sekali guys. Ini pengalaman yang tak terlupakan ini. Tuh dia bukan main loh guys, dia masih aktif banget guys. Mungkin kalau kita masukin lagi bakalan gimana ya, dia akan mati suri lagi kayak tadi guys. Oke, coba kita masukin lagi pelan-pelan guys. Oke, dia mati suri lagi. Aku harus kondisikan dulu kameranya. Oke. Kita suntikan lagi. Baik. Iya. Tetap hidup.
Gimana aku? Dia takut. Malah aku di penjata, guys. Dia tetap aktif loh. Jangan sampai dia hilang. Wah, mana dia? Mana dia? Lihat. Lihat, udah aku masukin. Dia akan mencium bau-bau yang menyengat, guys. Lihat, dia sudah mencium bau-bau yang menyengat, udah aku masukin. Lihat, bibirnya kayak nutupin hidungnya. Lihat, tapi kenapa dia kayak kembung gitu, guys? Badannya kembung. Berapa kali aku masukin lagi. Lihat, udah aku masukin. Lihat apa yang terjadi. Apakah dia mabok lagi? Waduh, kok dia tebal banget ya. Lagi ini kurang ajar ya ini. Lihat, dia aktif banget. Tadi aja mati suri. Ini udah aktif lagi dia. Padahal barusan ada aku. Masukin banyak-banyak. Mana dia? Oke.
Mungkin itu aja teman-teman, tardigradanya udah menghilang, aku nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi di mana dia. Apakah ini? Aku nggak tahu. Nah, nanti kan video kita bereksperimen lagi. Kita akan mencari laut tardigrada yang lebih kuat lagi, oke? Mungkin kita cari yang kayak hewan bakteri aja, teman-teman. Oke? Bye.